enak banget ya. Ini di lembur anyar ya, Dek. Gunung Sari Pamijahan. Asik sih ini buat selfie-selfie foto ya. Oke guys, alhamdulillah kita udah sampai ya di lembur anyar. Dan ini area parkir motor ya. Di ujung tuh terlihat ada parkir mobil. Dan ini terlihat ramai ya. Jadi buat teman-teman, inilah lanjutan ya. Setelah kita review jalan, kita langsung let's go lihat-lihat di sekitaran lembur anyar. Kemungkinan nanti kita main air. Oke, kita let's go. Oke guys, tadi dapat informasi dari petugas ini, jadi tiket lembur anyar ini 20.000 dapat ditukar dengan wedang jahe katanya di sini nih. Oh, tukar tiket Anda di sini ya. Tapi kita ke bawah dulu ya. Kita nyari tempat istirahat. Ini Aleta ya. Itu ada ibunya. Nah, kondisinya seperti ini. View-nya gokil, keren ya. Tuh, airnya mengalir begitu bening ya. Nah, ini area camping nih guys. Sudah terpasang tenda ya. Nah, di sebelahnya ada irigasi. Ke sini ya. Tahu. Wow, gokil. Coba kita ke bawah dulu ya. Kita nyari spot. Ajak Aleta main-main air. Jadi buat teman-teman, inilah sekali lagi lembur anyar. Buat teman-teman yang belum ke sini, silakan kalian ke sini ya. Oke guys, awas anaknya pegangin. Jangan longok-longok ya. Kita nyari gazebo. Lurus dulu. Ini kalau dilihat nih, ada jembatan kayu ya. Itu di atas tuh kayaknya aula ya kalau dilihat. Kolam renang. Kita mau menuju ke kolam renang, guys. Makan dulu apa gimana? Oh, ini ada gazebo. Ntar kita nyari yang dekat kolam aja, di bawah. Dek. Aleta udah duluan. Dek. Iya, awas ya. Eh, jangan lihat-lihat. Hanya ini, Pak. Sini, Dek. Eh, kita makan dulu. Oke guys, sebelum kita menuju ke area bagian bawah ya. Ya, ada gazebo mencil 3. Wih, julukannya gazebo mencil. Kita istirahat makan dulu di sini ya. Oke guys, kita istirahat makan di sini. Namanya mencil 2 ya. Nama agak... Ini sawung kayaknya. Ini ada si AA nih. Dari mana, A? Iya. Yeah. Iya, betul. Dari mana, A? Dari Depok. Dan itu Gandul. Depoknya mana? Gandul. Oh, Gandul. Iya. Nih, teman kita dari Gandul nih, guys. Sama abang siapa? Bang Dula. Bang Dula. Ini suka ngelihat konten kita Puncak 2 katanya. Sampai ke apa? Yang... Aslinya barengan aja. Duren. Iya, benar. Iya. Aslinya barengan sama ibu. Sama siapa di sini? Sama itu aja. Berdua doang? Udah mandi belum? Belum. Iya, ntar mandi bareng saya berarti. Iya. Saya istirahat makan dulu ya. Oke. Iya, boleh. Siap. Ada nih. Lagi. Ya. Udah ya. Iya. Oke guys. Jadi sebelum kita menuju ke area sekitaran lembur anyar, kita makan dulu. Tempatnya biar nanti nggak capek. Enak ya, Bu? Asik ya? Hah? Ini Aleta lagi itu nih, guys. Makan. Lagi makan. Sama kayak ibunya. Tadi saya pesan
pepes ikan emas di ayam goreng lima sambal tadi di jalan Raya Cikampek. Tadi ada ini ya, ada pete gede ya. Tapi kan patungnya, bukan pete beneran. Iya. Kalau pete beneran bisa diambil, bisa dimakan. Jadi rekomendasi nih guys, kalau kalian mau ngajak bocil ya, atau teman-teman kalian sama keluarga mau lihat suasana adem ya di sini nih. Nah, ini masuk di Gunung Sari. Sambal hijau. Mantap. Saya tuh kalau ada jenis sambal, saya paling suka sambal hijau, guys. Aleta makan apa? Ayam ya? Ayam. Ayam goreng kesukaan Ipin. Ayam goreng Ipin Upin. Lihatnya nampaknya pedes ini. Ibu mah baru aku belum pernah suap. Lalapnya ada terong. Ntar berarti kamu mau mandi ya? Itu di situ. Ntar perosotan. Ada perosotan. Kayaknya di bawah itu enak loh. Ada perosotan langsung nyebur, tapi nggak tahu airnya dalam nggak ya? Kalau dalam, maksudnya saya yang jagain di bawah. Enggak dalam. Dalam. Aku udah kenyang sih, tapi aku masih lapar. Oke guys, setelah tadi kita habis istirahat makan ya. Ayo Pak, turun Pak. Ini waktunya Pak. Kita turun ke bawah. Ayo. Iya Pak. Iya, main air kita. Iya. Ini lihat ya. Sebelah kiri ada irigasinya luar biasa ya. Gokil. Oh, ini nih tempat main air ya. Tuh kalian bisa lihat tuh. Wih, seluncurannya gokil juga. Oke, ini kita ngelewati jembatan kecil nih. Lihat ya, penuh dengan air di sini nih. Ini ternyata lewat sini juga bisa nih guys. Oke, let's go, kita turun ke bawah. Ayo Bu. Ayo jalan. Come on. Bu, anaknya tuntun ya. Dek, ibu gandeng, Dek. Oke, guys. Jembatan kayu. Wih, gokil. Ini kayaknya ada camping Dek, ini. Ibu tuh, lihatin ya. Tuh. Jadi, ini area buat main air nih. Coba. Oke, guys. Ternyata kita salah masuk ya. Nah, harusnya kita dari sini tadi nih ya. Supaya kita nanti melipir, kita bisa di gazebo itu. Oke guys, tadi kita dari seberang sini nih ya. Nah, seberang sini, nah kita muter lagi. Nah, ini baru kita sampai nih. Karena kita mau menuju tuh sana gazebo yang ada di ujung kolam. Ini juga ada kolam kecil ya buat main bocah. Ini kayaknya yang ini Bu, ini yang terapi ikan ini. Iya. Iya. Ayo Kemon, sini. Nah, ini ada keluarga bahagia nih guys, lagi main air sini nih di lembur anyar. Nah, kayak gini ya. Lihat ya perosotannya. Gokil nggak? Gokil nih. Kita nyari gazebo dulu di sini. Kita ke ujung dulu ya, gazebo. Wih itu. ternyata nggak dalam guys. Sepinggang ya Bu, sepinggang orang dewasa. Kalau orang panik mah. Nggak ada cerita lain lagi dia. Nah, ini kita menuju gazebo dulu nih. Tuh kayaknya kalau lihat di seberang ada yang camping. Gokil guys, keren ya. Ini area ya, area. Ada orangnya. Di lembur anyar. Gunung Sari. Di mana di sini ya? Sini aja nih.
Oke, nggak apa-apa, sini aja kita. Oke guys, kita habis ganti di gazebo ya. Ini kita menuju ke kolam. Wih, perosotan. Wow, di sini nih kelihatannya nih. Oke. Wih. Nah, ini dia nih perosotan barang bapak ya. Wih, licin. Licin. Turun. Turun dulu. Oke. Siap. Oke, airnya dingin banget guys. Jadi di sini cocok banget ya, ajakin bocil main air di lembur anyar Gunung Sari Pamijahan. Enggak, loncat. Mantap. Berenang di sini. Oke, ayo. Kita berenang ke mana nih? Perosotan. Ayo. Wah. Oh. Aduh. Wih. Oke, guys. Nih, ada orangnya nih di belakang nih. Ini nih. Lihat, guys. Wih. Dia menyelam. Gimana? Ngomong sama teman-temannya. Hai, guys. Caca. Enak banget ya. Ini di lembur anyar ya, Dek. Segini. Gunung Sari Pamijahan. Segini. Iya, dalam segitu. Ada umur 5 tahun dari lah. Nyelam, 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 nyelam. Wih. Wih, oke. Ayo guys, ada yang renang, guys. Ayo, guys. Ayo bu, turun bu. Turun. Cuman segini doang, lepasin semua kakinya. Ini dek, maju sini dek. Sini, terus. Terus sini dek. Sini, terus. Sini, sini. Yoi, sini. Yoi. Nih, perosotan paling gokil nih guys, tuh. Nah, tuh di ujung ada ember tumpah ya, buat seru-seruan tuh. Wih, mantap, mantap. Nah, tadi kita naruh baju ya, di situ tuh, sawungnya. Soalnya kalau kalian mau ganti, no, di ujung sana ada kamar ganti ya. Ini ada yang camping nih, yang nge-camp kayaknya. Oke guys, sekarang kita udah bertiga nih. Ini ada bocil juga tuh, perosot tuh. Gimana bu? Kita merosot nggak bu? Hah? Berani lah. Ini gokil nih guys. Punya si Aleta nih. Gak berani merosot. Guys, ini ada yang mau seluncuran nih. Di lembur anyar. Come on. Malah gua di sini. Takut banget ya, Dek. Oh. Mana? Gokil, guys. Perosotan malah saya ditindih. Padahal mah enggak dalam nih, lihat nih. Tuh. Cuma sepinggang orang dewasa. Ke sini nih naiknya. Tapi kalau orang yang takut ya, kadang ada panik juga. Oh, ya prosotan kakinya lurusin. Udah kayak kura-kura gitu. Nyau-nyau prosotan di situ. Mana di situ? Diam dong, lepak. Diam dong. Iya. Otomatis kan air sungai ngalir terus. Gendong. Gendong. Yang belakang. Wih. Ini ada
Oh iya. Ini guys, ya ada ember tumpahnya guys. Kita nunggu air penuh dulu ya. Lumayan, lumayan. Udah kayak rasa-rasa kayak di water boom. Oke. Mantap. Oh, setelah lagi. Oke. Oke guys, alhamdulillah hujannya udah reda tuh. Kita habis keluar dari saung. Kita habis main air. Setelah habis turun hujan, lihat airnya butek. Tuh meluap. Tuh lihat ya. Airnya meluap. Oke. Ini karena posisinya nanjak. Dalam. Jadi Aleta saya gendong, guys. Kita mau ke atas ya, ke warung nukarin kupon, katanya dapat minuman air jahe. Tuh lihat guys airnya. Iya, iya deh. Langsung butek airnya. Untung kita udah mandi, berenang. Nih tempatnya jujur guys, rekomendasi banget buat kalian ngajakin bocil ya. Maupun keluarga tuh. Toiletnya tutup jaket guys rambutnya. Ini aku rambut. Iya. Ini rambut guys bisa disisir. Oke, pegangan Bapak. Juga disambungin. Karena rambut aku itu udah botak. Ini alhamdulillah udah berhenti hujannya. Dulu. Oh. Sampai kan? Airnya lihat tuh. Butak yang tadinya bening ya. Kita mau ke warung. Ini saung-saungnya gratis ya, guys. Bu, usul Aletanya bukannya kita ke warung sini. Dia salah, turun kita lewat sini. Dek. Halo, Eta. Eta. Dek. Nggak dengar. Lewat sini. Aletanya kebablasan tuh, guys. Lewat sana. Wih asik ya, buat ngantai di sini, duduk. Nah itu tempat nukar kupon ya, asal sih air jahe. Kita duduk sini ya. Alhamdulillah hujannya udah reda guys. Oke guys, saya penasaran. Itu ada Aleta. Ini jajan apa dia? Ini jajan apa deh? Hah? Itu apa namanya? Hah? Bukain. Ternyata dia nggak bisa bukain, guys. Nih. Hey. Jadi suasana nih, guys, di lembur anyar ya. Setelah kita habis main air di bawah. Jadi di sinilah tempat nukar kupon ya dengan air jahe. Ini ada Aleta nih, lagi jajan dia. Dia lagi beli susu. Wah. Nah, ini nih, guys. Enak nggak, Bu? Hah? Hangat. Nah, ini ya. Tiket dapat air jahe. Lumayan buat ngangetin badan. Tuh suasananya rame ya. Bagian udah mau pulang karena ini udah sore. Udah hampir tengah 4. Oke, guys.
Kita coba melintas ya di jembatan kayu Lembur Anyar. Nah, itu kalau mau main air di situ ya, posisi kolam. Ini ya, jembatan kayu. Aleta lagi di warung ya, di atas. Dia lagi menikmati susu sama jajanan. Ini banyak yang udah mulai pasang tenda ya. Jadi kalau teman-teman nanya, di sini tiketnya Rp20.000 ya untuk dewasa. Kita nggak tahu sewa tenda berapa di sini, ataupun kalian bawa tenda di sini ya. Nih view-nya ya, kalau dilihat dari posisi jembatan kayu yang langsung hadap ke arah kolam di bawah. Asik sih ini buat selfie-selfie foto ya. Nah, ini juga nih spot foto ya. Wih, bunyi kodok guys, kok. Ini kalau kita putar lagi. Nah, ini nih. Ini buat spot foto nih. Langsung hadap ke bawah. Dan kebetulan nih udah ditanam padi ya. Teras sharingnya, tapi padinya masih kecil-kecil. Ini kita termuter ya sampai ke atas. Ini kalau dilihat kayaknya nih aula nih guys. Ini ya. Keren sih. Jadi buat teman-teman yang masih penasaran, jangan lupa review jalannya udah saya buat ya, menuju ke Lembur Anyar. Pamijahan ini masuk di Gunung Sari ya. Mohon kehadirannya untuk merapat ke aula. Oh, benar nih aula nih, guys. Ini kayaknya kalau dilihat lagi ada acara. Ini habis turun hujan. Sudah di. Nah, ini area parkir nih, guys. Nah, ini ada gazebo juga ya. Kalau kalian bawa mobil kayaknya di sini nih parkirnya. Nah, ini yang mau senang camping nih. Kayaknya tenda udah ready ya dari sini. Ini lihat ya. Tenda Ki. Saya penasaran, punya nanya-nanya sebenarnya ya. Coba kita tanya-tanya. Misalnya kalau seandainya pasang tenda di sini sewanya berapa gitu. Kita menuju ke arah area parkir motor ya, karena si Nyonya Tua saya parkir di sini nih guys. Nah, ini ya area parkir. Oh, ini ada musola nih ya. Ini musola. Nah, ini ruang informasi nih, mungkin kalau kalian mau nanya-nanya ya. Saya mau tanya-tanya nih. Itu kayaknya aula juga guys, gede ya. Ini kalau mau sholat di sini ya. Ada trek sepeda juga ya. Nah, ini area parkir mobil ya. Itu di atasnya ada villa. Nah, ini kalau yang nanya ya, Bang, bisa nggak minibus masuk? Nah, ini sebagai contoh, ini ada minibus ya. Platnya F, masih seputaran Bogor berarti mobilnya. Ini coba kita zoom ya. Nah, itu ya pilanya. Oke guys, ini kita langsung nanya sama si bapak. Ini bapak siapa pak? Mang Montok. Mang Montok. Nah, Mang Montok, pertama saya mau nanya, misalnya kalau seandainya ada yang menemukan video ini, dia mau nanya nih, di Lembur Anyar bawa tenda berapa? Sewa tempat. Kalau sewa tempat kita kenakan biaya Rp50.000 per orang. Tapi untuk di lapangan. Oh, kalau di lapangan. Di dek-dek kena cas bayar satu dek 35. Oh, satu dek 35. Satu tenda ya. Oh, satu tenda. Iya.
Kalau seandainya tenda yang udah disediakan, itu kan udah disediakan yang di ujung sana ya? Oh, enggak, dia bawa juga. Oh, dia bawa juga? Komunitas ya. Oh, komunitas. Iya. Ada juga yang disediakan dari sini? Ada di sini. Berapa itu sewanya? Kapasitas 2-4 orang, 130 plus karpet. Oh, ya, berarti sekitar 4 orang ya? Ya. 120 ya? 130. Oh, 130. Nah, ini kan terlihat kayaknya di atas tuh ada, ini glamping ya? Saung ya? Iya, saung. Kan disewain ya? Disewain. Dia berapa itu? Per satu saung? Kita punya tiga tipe ya, yang alit, sedang, sama agung. Kalau yang alit harganya 400.000, pre-ticketnya 4 orang. Oh, pre-ticket 4 orang. Iya, include udah semua. Udah include semua. Kalau yang sedang, sana ada. Iya, yang sedang ya. Dia 2 tingkat, harganya 650. Oh, yang 2 tingkat? 8 orang. Oh, pre-ticket 8 orang? Iya. Oke, siap. Jadi istilahnya sewa tempat ya? Penginapan yang sedang, ya. Yang ageng ya. Yang oh, ageng. Itu yang ageng tuh? Kita punya 4 unit. Yang di atas itu ya? Iya. Itu harganya 1 juta. Oh, 1 juta. Pre-ticketnya 10 orang. Jadi muat kapasitas berapa tuh yang 1 juta? Ya, sebenarnya 10 orang. 10 orang? Apa diisi di lebih 10 orang, cuman sisanya kena cas unit tiket. Ya, sampai 15 nggak apa-apa bisa. Oke, siap. Cuman siap. Yang 5, kena cas beli tiket. Oh, kena cas beli tiket ya. Nah, misalnya ada mereka yang mau nanya-nanya, ada nomor nggak yang bisa dihubungi? Ada. Oke, boleh saya minta ya? Siap. Siap. Nah, ini kita tanya-tanya guys sama si bapak ya. Nanti nomornya akan saya cantumkan di deskripsi. Jika kalian mau nginap ataupun mau berkunjung, mau camping sini ya. Nah, ini ruangan informasi nih. Jadi sama si bapak ya, mau dikasih brosur. Oke, siap. Di sini ada nomor WA-nya ya? Nomor admin di sini ada. Oh iya. Kecil. Oh iya, siap. Nanti saya taruh di di deskripsi ini ya. Bawa. Izin ya? Iya. Oke, oke, oke. Nah, ini dia nih guys, brosurnya ya. Kalau kalian penasaran ya, wisata alam budaya Lembur Anyar. Pak, terima kasih ya Pak, informasinya ya. Sama-sama. Oke, siap. Siap. Oke guys, mungkin segitu aja dulu ya untuk review kita kali ini. Kita berkunjung ke wisata Lembur Anyar. Ini di bawah kaki Gunung Sari, Pamijahan. Ini kita udah ambil brosur ya, nanti saya cantumkan nomornya di deskripsi. Mungkin kalian mau nginap ataupun sekedar kunjungan, silakan kalian hubungin ya, ada di sini. Tapi nanti saya salin di deskripsi. Mudah-mudahan sekali lagi video ini bermanfaat, berguna buat teman-teman semua di luar sana. Saya tutup dari sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.